Dan memang dalam laporan JKR tahun 2013 adalah untuk telah mengumpulkan kepada ICU untuk keluarkan bajet untuk membuat repair-repair rumah-rumah yang terjejas ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT meminta kerjasama Kerajaan Selangor bagi menyelesaikan masalah bangunan flat Taman Seri Berembang yang kini dalam keadaan kritikal. Salah sebuah blok di flat yang berusia 22 tahun itu kini mengalami keretakan yang serius serta tidak selamat untuk didiami. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata KPKT bersedia membina penempatan baru untuk penduduk yang terjejas bagaimanapun kementerian itu perlu mendapat kerjasama daripada Selangor.